kocak ya. Hadiah, fokusnya ke hadiah aja sih. Gimana caranya semua salah saya kayak gini senang bawa tantangan semua pulang gitu. Jadi saya... Ini gue diajak gue ke ini apa? Tapi semangatnya ternyata pengen biar banyak buat. Oke. Lalu. Lalu. Setelah Freddy dan saudara ini apa namanya? Ini kena cacat semua. Tara ini. Tara apa ini? Oi, dia dulu. Dipindah ke lelah sampai saat ini. Salah-salah saya ini masih lanjut. Dan sepedahan dalam barang. Dan Indonesia. Lebih baik. Oh, entahlah. Ada yang bisa tanya? Oh, Egal. Sepertinya bisa masuk ya, Madan. Ngeri kan? Masuk gue? Iya, capek juga ya, gosnya ternyata. Baik, selamat pagi. Terima kasih buat Natala. Aku baru tahu. Terima kasih buat kesempatannya buat Egal. Sebenarnya bisa bekerja sama bagian dari event ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sebenarnya saya pokoknya abis hari ini kayaknya beban agak lepas gitu. Abis kemarin saya nyari teman-teman buat bantuin agak pusing juga gitu ya. Duh, jadi sampai mohon banget ini kayaknya hadiah, fokusnya ke hadiah aja sih. Gimana caranya semua salah saya kayak gini senang bawa tantangan semua pulang gitu. Jadi saya nodong semuanya. Bilang itu terus terang dalam acara ini tentunya kita harus berterima kasih kepada sponsor utama kita ini ada dari Pak Brian, sama Isani, sama Ibu ini semuanya support sama Julia nih, support Salsa KG luar biasa 3 bulan terakhir ini ya, sehingga Salsa KG kali ini benar-benar image-nya naik banget ini di nasional sampai internasional. Malaysia nih banyak nih dari Penang. Mereka pengen ikutan katanya kalau mau. Jadi sampai mereka tanya paketnya apa nih biar bisa ikut Selasa kayak gini. Jadi paketnya gue Sabtu minggu tapi pulangnya nanti Selasa siang. Sehingga kemarin bekerja sama itu. Saya Bapak Gunarnya juga sempat meeting kemarin ya. Gimana caranya kita jual paket aja deh gitu loh ya. Jadi paket Sabtu minggu lakinya pada gue, istrinya pada jalan-jalan beli bistro. Terus nggak boleh pulang sebelum hari Selasa karena mereka pengen ikut Selasa kayak gini kan. Ya orang-orang ini bukan cuma dari Jakarta, dari luar Bandung, tapi dari luar negeri juga ada. Ya. Dan terus terang Selasa kayak gini acara yang paling meriah dengan dukungan dari sponsor-sponsor. Kita lihat tuh ada sponsor, ada Eger, ada Lasmi sendiri, ada BUMN Mandiri Lipin, yang maju ada 15 juta yang saya todong. Karena target saya sebetulnya jumlah hadiah 100 juta cukup, ternyata lewat. Alhamdulillah. Ada price money, ada barang, kira-kira 130 juta.
Iya, dong, mau ganti Anies sama. Jauh-jauh. Ada perwakilan ICF Jawa Barat yang sama saya dan kalau di kantor saya kerja keras tapi kalau dia lihat kesini kan mau jangan lihat yang macam-macam nganggur. Terima kasih sambutannya tadi yang luar biasa. Mudah-mudahan terus terang Pak Gunaryo ini wilayahnya adalah U25. Dan saya terus terang sebagai orang Bandung pengen U25 ini berjaya kalau ada event di luar Jawa Barat. Ya, salah satunya itu gimana caranya? Saya punya satu slogan bahwa kita ini membangun rutinitas bukan eksklusivitas. Ya, jadi dengan rutinitas bersepeda yang baik terprogram, mudah-mudahan prestasi adik-adik kita yang U25 ini selalu di atas. Jadi kalau kita bawa tanding mewakili Jawa Barat atau Kota Bandung, itu bisa membanggakan di daerah sana nanti. Masa yang saya bawa Aki Deddy Sudrajat dan mana Deddy itu? Deddy mana? Masa Deddy berjaya coba di sana? Yang lain saya bawa di sini karena kembang. Jadi Deddy Sudrajat itu hilang 15 tahun. Semua teks setahun aja gak nyampe, rasa udah kurang ajar, makanya saya bawa ke sana. Jadi gimana caranya kita yang U25 ini terserah aja ke depannya prestasinya bagus. Karena saya sama Pak Gunaryo ini kan usia berpilihan, sampai ke Pemkot. Ya itu yang saya tahu. Kalau Bandung masuk ke dia statusnya berbagai macam cabang olahraga dari Selasa Kelinci. Saya lihat ada podium di triathlon, ada podium di balap sepeda, ada podium di lari, dan yang event-event kecil apapun semuanya adalah grup juara. Jadi saya pengen benar-benar ke depannya Selasa Kelinci makin fokus lagi latihannya, dan yang kalau bisa juara bala-bala, silahkan kecipulan atau kemas, gak usah lupa akhir bulan. Ada bekas juara bala-bala. Jadi dari saya itu aja, masa banyak-banyak, mudah-mudahan ini hadiahnya cantik banget loh nih. Jadi boleh dipakai kejuaraan dunia, mudah-mudahan sampai sana nih juara pakai ini. Ya, mudah-mudahan ya. Dan ini nggak main-main, terus terang aja. Kalian tahu kan dua premi ini ya, dua premi ini 50 juta lebih. Jadi kalian harus tahu bahwa ini support yang luar biasa besar. Ini untuk kita semua. Kalau saya pakai, malu nanti kalau kamera nangkil. Nanti saya comeback, lihat aja. Nanti saya comeback, lihat aja. Ya oke, mungkin dari saya begitu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kedepannya kita makin ramai lagi. Pak Brian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banten 5 Om Budi perwakilannya ada? Oh ada Om Budinya. 6 Om Bente Amos ketujuh Pak Ibu Ibu Sederajat 8 Om Jep 9 aktivit sambil menunggu Bapak Ibu yang punya mesin bisa mendatangi orang-orang yang pakai seragam mesin. Boleh tanya gimana cara daftarnya? Oh ini Mas Sekjen, Mas Tri Bambang. Tahu kan? Kak Christian, Om Freddy, Kelly, Kak Kelly, Om Bika, Om Tony, Om Budi, Om
Menelipe. Yang putih ya. Bisa dong.
Semuanya yang juara satu. Oke, rangkaian gue hari ini beres. Semoga di tahun depan gue bisa ikut serta di event Sasakaiji Rajin sih. Gue gak tahu kalau ada reward yang oke. Selamat buat Sasakaiji yang ini ke 10 tahun. Semoga kedepannya bisa lebih oke dan bisa datengin dan bisa nyiptain atlet-atlet terbaik buat Jabar dan juga Indonesia. Thank you. See you next video. Bye.